Assalamualaikum dan hai Malaysia. Apa khabar? Hari ini saya terpanggil untuk bercakap sedikit saja tentang isu yang mungkin kecil tapi sebenarnya memberi impak yang besar dalam kehidupan politik orang Melayu pada hari ini. Ada masanya kadang-kadang kita ni melihat kepada isu yang kecil. Kecil tapi kita perbesarkan isu tersebut sehinggakan ianya menimbulkan sentimen kebencian di kalangan rakyat sehingga menganggap satu institusi itu hanya kerana satu silap perkataan dalam satu surat, makanya kita dah melabelkan, dah kita menerapkan satu persepsi bahawasanya satu organisasi yang telah berpuluh tahun berjasa kepada rakyat itu menjadi korak, menjadi jahat, berlaku salah laku, kepincangan dan sebagainya. Padahal betul benda kecil yang telah pun diberi penerangan, tapi kita pusing sehingga rakyat rasa, oh, ini adalah satu penipuan. Ini satu benda yang, oh, ini dia kejahatan. Ini satu kejahatan yang cuba dilakukan. Padahal benda tu benda kecil, soal surat dan sebagainya. Dalam kita merungkai isu begini, ada kalanya kita ni kadang-kadang nak kena juga check balik diri kita. Bila bercakap tentang soal nak cek balik diri kita, saya terpanggil untuk bertanyakan satu soalan yang tidak pernah dijawab oleh seorang sahabat saya dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk A. Kadir Jassin. Datuk, apa khabar? Okey. Datuk, saya ada tiga soalan yang nak saya tanyakan kepada Datuk. Yang pertama, pada tahun 2000, Datuk ada membeli saham dari syarikat Real Mile. Syarikat Real Mile ni adalah pemilik kepada syarikat yang memiliki TV3, NST dan juga MRCB. Okey. Saya rasa ini ramai orang tahu, tapi hari ni orang perlu juga nak tahu supaya sebab ianya melibatkan duit yang jumlahnya berbilion-bilion ringgit, bukan kecil. Right? Ini jumlah berbilion-bilion. Apabila saya baca-baca balik, saya dapat tahu benda ni semua. Saya rasa macam saya perlulah merungkai benda ni semua supaya saya tak adalah rasa saya ditipu sangat oleh juak-juak di sebelah PPBM ni sekian lama. I just want to check back. Datuk membeli 20% saham daripada syarikat Real Mile ini. Dari mana Datuk dapat duit itu sebenarnya? Besar jumlah tersebut. Dan yang keduanya, apabila saham itu telah Datuk beli, Datuk juga telah menjual kembali saham tersebut. Persoalannya, wang keuntungan hasil daripada penjualan 20% saham Real Mile yang Datuk beli pada awalnya itu, wang itu Datuk simpan atau Datuk telah serahkan kepada mana-mana individu? Banyak Datuk, billion. So jadi bagaimana saya apabila kita nak bercakap tentang orang lain, jadi kita juga nak melihat kepada diri kita, ya. Persoalan yang ketiga, apabila Datuk dapat jawab soalan yang pertama, soalan yang kedua, sekarang soalan yang ketiga. Saya difahamkan bahawa syarikat Real Mile ini 70% sahamnya dimiliki oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan pemilikan saham 70% syarikat Real Mile ini dipegang melalui trust deed sebuah firma guaman. Dan ini disahkan oleh rakan Datuk sendiri di mahkamah hari itu. Saya nak tanya Datuk, adakah ini benar? Benarkah Tun Dr. Mahathir Mohamad memiliki 70% saham di dalam syarikat Real Mile yang memiliki TV3, NST dan juga MRCB, dan Datuk beli 20% saham Real Mile ni, Datuk jual, dan duit tu pergi mana Datuk? Jumlahnya berbilion-bilion ringgit. Kalau Datuk nak reveal kat sini lagi bagus. Berapa bilion sebenarnya yang involved? Betul ke tu syarikat Tun? Kaya benar ni, besar ni. Skandal ni pun juga besar. Saya tak naklah bercakap tentang apa isu forex, berapa puluh bilion dan sebagainya. Ini isu kecil dulu sebelum saya berganjak kepada soalan-soalan seterusnya.
berkaitan dengan skandal-skandal kewangan yang mungkin rakyat perlu tahu. Di mana pada ketika itu tiada WhatsApp, tiada Facebook, tiada blog dan sebagainya. Semua tutup rapat cantik je. Hari ini kita nak bercakap tentang orang lain, pompang-pompang-pompang-pompang, senang kita tuding jari sana, tuding jari sini, tuding jari sana. Silap surat sikit pun kita dah nak buat satu propaganda seolah-olah ini kerajaan ini satu kerajaan yang tidak baik. Saya bercakap ini bukan untuk pihak UMNO. Saya bercakap bukan untuk pihak kerajaan, tidak. Saya bercakap ini adalah untuk kerana saya mewakili rakyat kat bawah sana. Tolonglah ahli politik yang mewakili parti politik. Apabila you bercakap, membuat statement, be fair to the rakyat. Jangan you buat statement sekadar untuk menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat sekarang ni tengah menilai. Dia nak pilih parti mana untuk memerintah negara ni selepas PRU14. Just be fair to others. Jangan you asyik nak menudun jari, nak buat sentimen hingga membuatkan rakyat benci. Dan akhirnya rakyat pilih you. PPP you dah tengok. Atau bimbang nanti pilih-pilih you, tak tahu you pun penyangak. Lagi teruk daripada apa yang you cakap pada orang lain. This is my question. I hope you, Datuk A. Kadir Jassin, can you please jawab? Because I think all this while, I think dah lama orang bertanya soalan ni, Datuk tak pernah pun nak menjawab. Saya berharap pada hari ni kawan Datuk sendiri bercakap. Saya harap sangat Datuk Ikhada Jassin, jawablah soalan saya pada hari ini. Ya, bukan soalan peribadi ni, no. Ini adalah soalan melibatkan kepentingan rakyat. Melibatkan wang berbilion-bilion ringgit. Is it true, Datuk? Thank you. I minta maaf kalau ianya menimbulkan tekanan kepada Datuk. Tapi saya, kita berjuang untuk rakyat dan kita perlu berlaku adil kepada rakyat. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum.